Ingat, laki-laki keluar rumah hanya untuk tiga. Dia mencari nafkah, dia menuntut ilmu, itu dia berdakwah. Tidak ada keempatnya, hanya tiga saja. Sehingga ketika keluar rumah, semuanya berstatus jihad fisabilillah. Apabila dia pulang, anak dan istrinya menyambutnya dengan sukacita. Ketika dia tak pulang, anak dan istrinya sukacita mendoakannya. Dia pulang dalam keadaan sehat walafiat, anak dan istrinya menyambutnya. Dia pulang dengan membawa jasad dan nama, maka pahala syahid dan satu syahid mengintainya. Lelaki keluar rumah hanya untuk tiga ini saja. Sehingga wahai para lelaki, lelah Anda harus lebih lelah dibandingkan yang lainnya. Para lelaki tidak pantas banyak berleha-leha, tidak pantas banyak berdiam diri di dalam rumahnya, tidak pantas banyak beristirahat dibandingkan anak dan istrinya. Lelaki kawam harus lebih kuat dan harus lebih giat, sehingga lelahnya tidak sama dengan orang pada umumnya. Dengan demikian, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man kharaja yas'a ala abwaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar mencari nafkah untuk menafkahi orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia dalam keadaan fi sabilillah. Wa man kharaja yas'a ala, siapa yang keluar untuk menafkahi waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah, untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, maka dia fi sabilillah. Wa man kharaja yas'a ala nafsihi li'uffaha 'ala an-nas, siapa yang keluar rumah untuk mencari nafkah supaya dia tidak minta-minta kepada orang lain, maka dia juga fi sabilillah. Wa man kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan, siapa yang keluar rumah tujuannya untuk menambah pangkat jabatan harta, menambah aset dan pundi-pundi rupiah, dan meningkatkan status sosial saja, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia berada di jalannya syaitan. Berarti lelaki tiap kali keluar rumah harus niat untuk menafkahi keluarganya. Tidak boleh kita keluar rumah hanya untuk meningkatkan status sosial kita, agar dipandang orang kaya, agar dipandang orang punya jabatan. Padahal yang Allah inginkan adalah kita menjadi qawam. Mengapa kita menjadi qawam? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Karena mereka menafkahi orang lain, berarti memang punya kewajiban mencari nafkah.